Alih-alih membersihkan puluhan ton sampah di Kali Penombo, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, justru dibuang ke laut. Kondisi ini akan berpotensi mengancam pencemaran lebih besar, terutama bagi petani tambak ikan. Sampah seberat lebih dari 20 ton ini terpaksa dibuang ke laut setelah Pemkab Bekasi batal mendatangkan alat pengeruk sampah di Kali Penombo. Selain bau busuk menyengat, puluhan ton sampah yang dibuang menuju lautan berpotensi mengancam pencemaran di daerah aliran sungai lebih luas. Ya, kita sih berharap sampah itu mestinya harusnya diangkat. Kenapa? Jatuhnya ke kali, larinya ke laut. Laut kena imbas dari perempangan tambak masih Pantai Harapan Jaya juga. Artinya kalau sudah masuk air itu ke tambak, otomatis hasil pertanian udang dan bandeng orang akan kena air limbah, ya. Mungkin tadi pagi pun hanya manual, kita sebetulnya siap menggeser alat tadi itu kan dari sana mau dikembalikan, tapi karena kan yang dibutuhkan itu kan pemeliharaan secara rutin. Kita secara intens kita harus berkomunikasi dengan pemerintah pusat lah. Jadi kita biar bisa berkolaborasi, kami juga siap support gitu. Tetapi sesuai dengan kewenangannya, ya mungkin ini kita akan coba komunikasikan dengan pemerintah. Selain sampah plastik dan kayu, rata-rata tumpukan sampah bersumber dari limbah kiriman serta oknum tak bertanggung jawab yang diduga sengaja membuang sampah ke sungai. Kondisi ini diketahui telah terjadi sejak lebih dari sebulan terakhir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.